Okay, dalam video sebelum ni kita dah belajar pasal cara nak tengok dia punya apa formula dan juga dia punya graf. Jadi dalam video ni kita nak tengok contoh sikit lah tentang soalan dalam soalan yang berkaitan dengan hukum gas. Okay, kita akan mulakan dengan soalan ni. Rajah menunjukkan sebuah pecah gari yang disambungkan ke tolok borden. So tolok borden atau borden gauge ni adalah satu tolok ataupun alat yang digunakan untuk ukur tekanan. Okey, ukur tekanan. Lepas tu dia kata bacaan sebelum dan selepas dimasukkan ditunjukkan dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini, tekanan di sini, okey, P tau sebab pressure tekanan dekat sini rendah tapi dekat sini tekanan dia tinggi. Jadi dia tanya yang mana menerangkan situasi ini. Jadi kalau kita nak tahu dia terangkan situasi apa, kita tengok dulu apa yang ada dalam soalan. Contoh dekat sini, okey, kita ada tiga benda tau, P, V dan juga T. Kita tengok dalam soalan tu, dalam dua situasi tu apa yang berubah. Macam contoh dekat sini yang berubah adalah P dengan P lah. P berubah. So P berubah. Okay, lepas tu kita tengok dekat sini. Nampak tak? Sini ada isi padu. Ini pun isi padu. So daripada isi padu yang tinggi kepada isi padu yang lebih kecil. Jadi kita tahu V pun berubah juga. Okay, so kalau P berubah, V berubah, mestilah hukum Boy. Ataupun korang boleh tengok juga dekat dalam situasi ni tak mention pun pasal suhu berubah ke apa, jadi confirm T tak ada kaitan. Jadi untuk soalan ni jawapan dia adalah A, ayam. Okay, jom kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Dekat dalam soalan ni dia kata yang mana graf menunjukkan hubungan antara V dan T bagi satu gas berjisim tetap pada tekanan malar. So kalau V dengan T kita tahu dia tengah cakap pasal Charles. Okay, lepas tu kita tahu untuk Charles maksudnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi kita tahu juga bahawa T1 dan V1 ni adalah berkadar terus. So kalau berkadar terus, mestilah graf dia straight line. So ini dah salah, ini pun dah salah. Jadi sekarang ada dua kemungkinan. Okay, tapi kalau dalam kes ni ingat dia wajib dalam, sorry, kalau graf macam ni dia kena dalam Kelvin. Kalau dia macam ni lah. Kalau yang ni dia akan jadi dalam Celsius. So dalam soalan ni jawapan dia adalah A, ayam. Okay, kita try tengok satu lagi situasi. Tapi kali ni soalan pengiraan. Okay, kita tengok soalan pengiraan. Jadi dekat dalam soalan ni dia kata berapa, first dia kata kita ada udara dalam tayar kereta di mana ini adalah tekanannya. So maksudnya kita punya P1 adalah 200 kPa. So korang nak buat 200 boleh, nak buat 200,000 pun boleh. Okay, memang kilo sebenarnya adalah dalam ribu. Tapi kalau kita kekalkan unit, kita boleh je pakai nombor yang dia bagi. Okay, pada suhu 25 darjah Celsius. Okay, dia kata berapa tekanan kalau suhu dia, maksudnya dia tanya berapa tekanan kalau suhu dia adalah 37 darjah Celsius. Jadi formula pun nak pakai, tengok dekat sini. Okey, kita dah tahu dah bahawa ada kaitan dengan P dan T. So mesti Gay-Lussac punya law. So P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, P1 200 bahagi dengan T2. So T2 suhu dia bagi adalah 25. Tapi tengok eh, dia bagi dalam Celsius. So tak boleh. Kita kena tambah 273. Kenapa? Sebab kena tukar dia kepada Kelvin dulu. Walaupun dalam soalan tak cakap pun pasal Kelvin, kita still kena tukar dia. Okey, lepas tu P2 bahagi dengan T2, 37 tambah 273. So daripada sini kita tekan je lah kalkulator kan. Jadi sekejap ya, 200 darab dengan 37 tambah 273 bahagi dengan 25 tambah 273. So kita dapat 208.05 4. Okay, so maksudnya P2 adalah, lemak berapa tadi? Allah. 208.054. Okay, dan unit dia kita salin sahaja apa yang dia bagi mula-mula tu, iaitu kilo pascal. Ha, macam itulah. So kalau korang tadi awal-awal pakai 200,000, kat sini korang akan dapat 208,054. Okay, jadi itu adalah contoh soalan dia. Okay, satu lagi. Okay, by the way, setiap kali soalan tu boleh je korang cuba dulu. Lepas tu tengoklah jawapan dia sama tak. Okay, jom kita tengok dekat sini. So, dalam soalan ni dia kata kita ada satu bekas
bekas. Ah, okey lah, bekas kan. Dia kata panjang terus udara. So, maksudnya dia tengah cakap pasal benda ni. So, pada waktu ni, dia punya panjang adalah 5. Okey, pada suhu 27 darjah Celsius. So, kita tahu ni adalah T1. Okey, sekarang ni, ini adalah T2. Jadi, kita mesti ada kaitan dengan V dan juga, sorry, dia mesti ada kaitan dengan T. Jadi, sekarang ni kita nak tentukan nak pakai formula Gay-Lussac ke nak pakai formula Charles. Jadi, udara terperangkap ni kita consider sebagai isi padu. Okey, udara terperangkap kita consider sebagai isi padu. Jadi, kita nak cari V2. Jadi, 5 bahagi dengan 27. Jangan lupa tambah 27, 3 sama dengan. Okey, lepas tu kita tak tahu bahagi dengan 100 tambah 27, 3. Okey, so 100 tambah 27, 3. Darab dengan 5 bahagi dengan 27 tambah 27, 3. So kita dapat 6.216666666 kan. So maksudnya kita punya V2 adalah 6.22 cm. So jawapan dia adalah C. Okay, so itu adalah contoh lah. Tapi apa-apa pun, ending dia kita just tengok balik daripada segitiga ni macam mana nak tahu formula apa nak pakai, apa jenis hukum yang mana satu. Alright, so anyway, untuk video seterusnya kita akan tengok teori kinetik molekul untuk setiap hukum gas. Okay, terima kasih.